Enak, kenyang. Nyang. Tadaaa. Coba mulutnya dilihat, dibuka. A. Eh, Bekti, ini kan ya. Kita tema artisnya lagi berekspresi. Iya. Emang ya. Berekspresi orangnya? Oh, banget. Ekspresif banget. Masa gak tau sih. Lihat dong, ya kan? Bekti, lu makin ya. Tua deh. Ih. Apa? Dah, makin tua? Enak aja lah, mungkin. Gak mungkin, bohong banget. Masa sih? Ada-ada aja dibilang tua. Masa sih? Gak mungkin ya. Iya. Udah 42 masa tua. Aku ya. Ada artikel loh. Apa coba kita lihat artikelnya ya. Oh, boleh. Siapa namanya? Indra Bekti. Kok pake nanya sih? Susah senang Indra Bekti selalu menunjukkan ekspresi bahagia. Ekspresif, dia mah Capricorn, say. Sama kan kita, kan? Aku sama... Ini lagi sedih ya sekarang? Enggak dong, mana sedihnya? Gak kelihatan kalau sedih begini, ya? Kalau begini kok sedih, gimana sih? Hati mah sedih. Tapi gak kelihatan. Kalau melihat aku sedihnya kenapa sih? Ketawa aja sih. Apa sih? Dia bisnis lagi rame loh, Ma. Rame bisnis, alhamdulillah. Rame kan, Bekti? Hah? Rame kan? Enggak juga. Satu-satunya artis di Indonesia yang udah banyak off airnya semenjak yeah. Corona cuma Bekti. Apa tuh? Off air. Off air? Iya. Ya, siapa kan bilang nggak ada? Siapa bilang off air apa sih? Orang nggak ada kerjaan ya, gitu. Sedihnya kenapa sih? Sedihnya kenapa? Off airnya nggak ada. Off airnya nggak ada. Ya Allah. Oh mau nangis sedih. Gak boleh sedih, gak boleh sedih. Gak boleh sedih dong. Ketawa sampe nangis si Bekti. Ya? Ketawa sampe nangis. Kamu ketawa sampe nangis? Iya. Ah Bekti! Di. Gue ketawain penderitaan gue sendiri. Gue ketawain penderitaan gue sendiri. Iya. Oke. Kak Bekti jangan gitu, anaknya bingung tuh. Kenapa? Kalau kamu bingung, kenapa nak? Jangan tadi nyanyi lagi loh. Kenapa emang? Kenapa? Dia, itu udah standby mic ya? Iya. Emang di hadapan siapa sih kamu tuh? Sedihnya di hadapan siapa emangnya? Di depan siapa? Di depan orang tua. Iminya. Kau malukan diriku. Kan tuh. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Nah, kalau saya nyanyi nggak gini. Gimana? Nih. Di depan orang tuamu, nampian ada diriku. Bekti. Gue mau nanya ya. Bekti, lu kan kemarin... Terus senyum tertawa, jangan nangis kayak gini. Iya. Bekti, kemarin kan lu sempat bikin single ya? Iya. Seru banget, lagunya enak. Itu laku banget ya, Bekti ya? Hah? Enggak laku. Jahat lu. Apa nanya sih? Jahat lu. Yang duet. Iya duet. Ingat gak sih yang duet? Dijaga. Gak laku. Iya. Udah setahun. Hah? Ya Allah. Masih segitu-segitu aja. Keluarga deket yang, doang gak yang tau. Yang di YouTube. Iya. Yang di YouTube trending kan? Oke. Okay. Trending dari mana sih? Lu mana? Blocking lu kata. Nutupin. Nutupin gini. Ekspresi gue. Lu munduran. Ini. Jauh banget. Kejauhan dong. Jauh banget dong. Dia marah ya? Dia marah. Gak usah marah. Iya. Lu maki-maki tadi lu jelek-jelekin gue tetap senang, bahagia. Oma, kayaknya Bekti butuh teman cerita deh, Oma. Apa? Kayaknya Bekti butuh teman cerita deh, Oma. Kayaknya deh. Kan gue lihat di apa di video di Instagramnya. Lu oke gak sih? Oke. Oke. Oke banget. Gue ngeliat kalian tuh bahagia. Kopi enak loh. Kopinya Bekti juga enak. Apanya? Kopi. Kopi. Ya dikirimin. Udah tutup. Tutup Bekti. Tutup. Beneran ah Bekti? Iya, tutup. Lu mah nanyanya yang udah gak ada. Aku dikirimin baru berapa sebulan lalu Bekti. Iya, udah sebut cuma sebulan. Berarti yang dikirim ke lu,
Yang dikirim ke lu itu stok yang terakhir ya? Iya. Oh. Yang terakhir. Okay. Buat nutup. Gini aja. Gue jadi sedih denger. Bekti. Eh tapi baju masih dong, baju masih dong. Ya ampun. Masih dari mana? Masih ada. Aduh, baju apa sih? Nasi. Beras. Nasi kan ada tuh. Nasi tutup. Nasi bukti. Tutup. Buka, tinggal 3 tempat. Tapi masih ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan kalau acara TV di mana-mana kan? Ya iyalah. Iya. Ada. Hah? Masih ada di TV-TV masih ada kan? Ya ampun ada. Ya. Cuman satu TV itu seminggu sekali. Tetap bahagia. Aduh. Abis komplik ini kita ngobrol ya. Ya kayaknya ada yang aneh sih gue bilang. Masa nih. Sih. Coba gue lihat ya. Ajak makan siang deh Oma. Iya apa? Kayak kemarin kalian sama si Oki sama si Yanu sama Isdalia bahagia. Kalau Isdalia gitu, kan emang yang mau gabung sama kita, kitanya enggak. Oh. Gue mau gabung loh. Boleh dong. Boleh ya. Alhamdulillah. Siapa tahu. Aku punya tayangan ekspresi bekti selama di acara-acara. Coba kita lihat ya, ini dia. Selasa tahun baru seru. Lu capek-capek diri lo pakai sosok ngeliat video gue. Handphone gue. Ih, kenapa? Ih, kamu sengaja marahin asistennya, serem banget. Apa? Oh, kurang ajar. Gimana Gun? Menurut lo gimana tuh video yang tadi Gun? Bagus. Sampai dirapiin. Gimana menurut lo? Bagus. Itu ini tayangan cuman apa videonya cuma 1 menit, munyonya langsung blok. Sabar ngapa sih? Taruh di tembolok banyak banget. Tahu. Itu ekspresif banget orangnya ya? Orang ekspresif lah. Pokoknya kalau apapun itu kan tahu sendiri, teriak-teriak, seru-seruan sendiri gitu. Karena memang sebenarnya karakter gitu. Karakter. Mm-mm. Karena kalau bukti itu aus. Bu. Aus. Selat. Kalau bukti itu memang dia ekspresif dalam segala hal. Jadi kalau dia panggung off air, dia sendiri pun dia mampu menguasai panggung. Itu dia tahu sendiri, Bu. Ya. Dia sering banget. Kalau akhir-akhir ini MC cuman say thank you, dia ambil juga loh, Ma. Iya. Itu betul. Orang kawinan. Lo merit deh, gua aja yang MC. Iya. Gitu. Berapa bukti? Enggak usah gitu. Iya, benar. Walaupun enggak makan. Jadi kalau dia enggak ada nanti harus dikenang nih, Oma. Karena baik. Woi. Enggak baik, maksudnya lu baik. Oh, baik. Tenang. Aku punya tayangan. Buat ulang tahun Oma pakai MC enggak? Enggak pakai MC. Enggak pakai MC. Emang mau ada acara apaan? Enggak ada acara apaan? Enggak, dia sampai tahu kemarin ngapain. Kan MC-nya gue kemarin. Enggak, itu waktu ulang tahun geprek. Ini buat ulang tahun gue. Gue enggak ada acara apa-apa, suruh MC. Lu mau ngomong sama siapa? Oh iya juga ya. Iya kan? Gak apa-apa. Aku punya tayangan, bekti kalau lagi sedih mau lihat gak sih? Mau. Masa gue pernah sedih? Dari mana? Oh iya benar. Itu bisa sedih. Kayaknya itu yang filter di TikTok deh. Pakai dibocorin lagi. Enggak, itu nangis beneran. Bisa keluar juga berarti sedih. Bisa juga berarti sedih ya? Bisa. Ya habis itu ketawa lagi. Biasanya sedih. Ketawa lagi. Sedih gara-gara apa biasanya kan bukti? Kepepet, udah kepepet. Sedih gara-gara apa sih biasanya bukti? Biasanya. Kalau sedih biasanya ya kalau apa namanya yang jarang dipanggil, jarang di calling gitu. Emang nih kadang-kadang nih, aduh. Kan harusnya kan brownies jalan-jalan gue. Enggak lagi. Lu lagi.
lagi, lu lagi ya. Harus berani jalan-jalan gue. Ada berapa episode? 2 bulan, 3 bulan lumayan. Corona selesai, lu yang bawain lagi. Tuh kan Jess. Bu Jess. Iya. Gue disuruh Jessica, sorry. Tau, ya Bu Jess, ya Allah gue aja sih. Udahlah dia tiap hari gue cuma seminggu sekali ya. Iya. Itu curahan hati dia loh, Al. Iya. Harus didengarkan. Ini kita akan tantang Alwi dan Alifa ke juga Bekti ekspresi nangis ya. Ayo, ayo akan nyanyi. Ayo akan nyanyi. Ini diambil cover satu-satu ya. Iya, dari Alifa dulu. Oke. Satu-satu aja dulu ya. Mau kemana bang? Nyanyi mulu deh. Mau kemana biduan? Yuk, dari Alifa dulu. Okay. Kak Bakti ayo ikutan. Gak boleh gitu, anaknya butuh loh. Oh iya. Iya. Okay. Dari Alifa dulu. Alifa dulu. Kumanagi. Lubang hidungnya biasa aja. Kejunya terimbu atas diriku. Kau doakan cinta ini. Kau pergi bersamanya. Sekarang Kak Bekti. Belum. Bekti. Gue. Kumanagi. Dapat. Melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu aku lah nungguin ya. Nungguin. Alwi beda. Ikutin ya. Betapa menangisiku semenjak ditinggal ibu melalui ku disiksa dan di ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Kronis. Obrolan Malaysia. Yeay!